Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara agar cabai tidak mudah membusuk ya. Nah, pertama kita pisahkan cabai dari tangkainya ya teman-teman, karena ini akan memperlambat proses pembusukan pada cabai. Lalu kita taruh pada sebuah wadah. Nah, alangkah lebih baiknya wadahnya kita lapisi dulu menggunakan tisu ya. Kalaupun tidak dilapisi dengan tisu, itu tidak masalah. Nah, semua cabai kita pisahkan dulu dari tangkainya. Cabai jenis apapun ya teman-teman. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sekarang supaya channel kita ini lebih bermanfaat dan bisa lebih berjaya lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih. Nah, setelah itu kita siapkan sebuah bawang putih ya, atau beberapa bawang putih di sini, dan kita kupas terlebih dahulu. Setelah itu kita simpan bersamaan satu wadah dengan cabai yang sudah kita pisahkan tadi dari tangkainya. Dengan menggunakan bawang putih ini bisa memperlambat proses pembusukan tadi ya. Namun jangan lupa untuk tangkainya sudah kita pisahkan dari cabainya. Nah, tips bermanfaat ini semoga bisa kalian praktekkan di rumah ya teman-teman, supaya cabai kita di rumah lebih awet tanpa dimasukkan kulkas. Biasanya ini dilakukan oleh pedagang-pedagang untuk memperlambat proses pembusukan cabainya, dan kita tidak rugi karena cabai kita mudah busuk. Nah, setelah itu bisa kita tutup dengan rapih ya teman-teman, atau bisa juga kalian menggunakan sebuah wadah supaya terlihat rapih. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.